Welcome back to my channel. Welcome to Yuyun Salama channel. Di video kali ini aku bakalan unboxing belanjaan aku dari Shopee Haul. So jangan kemana-mana, stay tune. Untuk packaging luarnya dilapisi dengan plastik dan juga kardus ya guys. Untuk link tokonya nanti aku cantumin di kolom description box ya. Mari kita unboxing. Nah, packagingnya super aman loh guys. Di bagian dalam juga dilapisi dengan bubble wrap ya. Ini aku juga dapat bonus stiker lucu dari Scarlett dan juga kartu ucapan ya. Rangkaian body care dari Scarlett Whitening. Melembabkan dan mencerahkan kulit. Juga tertera tanggal expired dan juga nomor BPOM-nya ya guys. Di bagian ini juga tertera hologram dan juga kode QR. Untuk bagian tutupnya menggunakan tutup flip top ya teman-teman. Untuk packagingnya body lotion juga sama ya, menggunakan plastik tebal ya teman-teman. Tapi yang kali ini menggunakan tutup pump ya. Dan juga ada smart locknya. Produk Scarlett ini sudah mengantongi izin BPOM ya, yang pastinya aman buat kulit kalian. Untuk body scrubnya terdiri dari dua varian ya, yaitu Romansa dan juga Pomegranate. Sedangkan untuk body lotionnya terdiri dari 4 varian, yaitu Freshy, Fantasia, Romansa dan juga Charming. Sedangkan untuk shower scrubnya terdiri dari 3 varian, yaitu Pomegranate, Cucumber dan juga Mango. Yuk kita lihat detail packagingnya dan juga cara pakainya ya. Di dalamnya terdapat lapisan tutup hologram bertuliskan Scarlett. Nah, untuk teksturnya yaitu padat dan berwarna putih ya guys. Juga terdapat buliran lembut ya. Untuk aromanya terasa lembut dan harum seperti bunga. Wah, lembut banget teman-teman. Bulir-bulirannya terasa lembut, jadi tidak membuat kulit kita sakit ya atau kemerahan. Nah, nanti kita lihat ya perbedaannya tangan kiri yang aku pakaikan produk Scarlett, sedangkan yang tangan kanan tanpa memakai produk Scarlett. Nah, buliran halusnya bisa mengangkat sel kulit mati kita ya. Juga kandungan glutathione dan vitamin E dapat menutrisi, mencerahkan, serta menyegarkan kulit kita. Bentar ya teman-teman, aku bilas dulu dengan air. Nah, setelah kita bilas, lanjut ke step yang selanjutnya ya, yaitu kita pakai shower scrub. Shower scrubnya ini teksturnya kayak jelly ya, terus di dalamnya ada butiran-butiran lembut yang pasti nyegerin banget buat kulit. Untuk aromanya gak usah komentar lagi ya, enak banget guys. Oke, bentar ya, aku mau bilas dulu dengan air. Oke,
Oke, kita lanjut step berikutnya, yaitu kita pakai body lotion. Ini aku pakai yang varian freshy ya. Nah, kemasannya disertai dengan double smartwatch ya. Jadi pertama-tama kita lepas dulu ya bagian pengujinya. Dan pada bagian atas tertera kalau putar ke kanan itu menutup atau stop, kalau putar ke kiri itu membuka atau open. Nah, untuk teksturnya creamy ya teman-teman. Untuk aromanya terasa manis dan cool seperti buah-buahan. Wah, harum banget guys, lembut dan mudah menyerap di kulit. Nah, ini dia perbedaan antara yang tangan kiri aku sudah pakai produk Scarlett dan yang tangan kanan aku nggak pakai produk Scarlett ya. Tangan kiri aku terasa lembut, lembab, dan juga lebih cerah ya teman-teman. Sedangkan tangan aku yang belum pakai produk Scarlett terlihat kusam dan juga kasar ya.